Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di webinar kali ini. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya, yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Nama saya Husna Konia, saya kerap dipanggil dengan panggilan Una. Saya udah aktif di Balai Bahasa ini kurang lebih 2 tahun. Dan hari ini saya akan membawakan materi yang menurut saya sangat menarik, yang ada hubungannya dengan sosial media dan juga bahasa Inggris. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya mau langsung share screen kita kali ini. Oke, nah sekarang saya mau membacakan rules untuk webinar kita hari ini. Saya yakin teman-teman udah menerima webinar, udah menerima rules-rulesnya lewat email masing-masing kan ya. Nah, sekarang saya mau bacain ulang. Okay, we're going to start with rule number one. So participants are not allowed to share the Zoom link to anyone. And then number two, Zoom access will be available 15 minutes prior to starting the webinar. Number three, the name of the Zoom account must be the same as the original name when registering. And then number four, participants are highly encouraged to turn off the audio or mute throughout the webinar. And then number five, host and co-host will deactivate participant audio if it is needed. And number six, all participants who follow the webinar via Zoom or YouTube can ask questions by typing tanya in the Q&A box, followed by writing the name, the institution, the question concisely and clearly. The co-host will address a number of questions to the speaker because the time for discussion is limited. And then last one, certificates will be given to participants who participate throughout the webinar session and fill in the questionnaire at the end of this webinar. So that's the rules for today. Itu rules-rulesnya. Now we're going to move on to the main activity for today, which is the webinar itself. Kita akan mulai ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu adalah webinar. Tanpa berpanjang lebar, apa yang akan kita bicarakan hari ini, apa yang kita akan diskusikan? Nah, kita akan mendiskusikan seperti judulnya, Cool English for Cool Social Media. The reason why I bring up this topic is because I want us to all be more aware of the importance using English in social media. Jadi, tujuan akhirnya adalah saya ingin kita semakin peduli lagi, semakin sadar lagi atas pentingnya si sosial media, bahasa Inggris di sosial media ini. Jadi kita akan kalau teman-teman ingin makin eksis di sosial media pakai bahasa Inggris, gak salah deh pokoknya teman-teman join di webinar kita hari ini seperti itu. Jadi kita akan bahas ini. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa gambar yang saya yakin teman-teman udah gak asing lagi. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu 3 poin penting yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama, kita akan membahas penggunaan sosial media itu sendiri di kalangan kita, the use of social media. Kemudian kita akan juga membicarakan how do social media affect your English? Bagaimana sih sosial media yang udah kita punya memberikan efek ke bahasa Inggris yang udah kita pelajari atau yang udah kita kuasai waktu kita di sekolah. Gitu. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara tentang how does English affect your social media? Gimana sih si bahasa Inggris memberikan efek ke sosial media yang kita udah punya? Kayak gitu. Jadi 3 hal ini akan menjadi inti pembicaraan kita pada hari ini. Gitu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan video, gambar-gambar yang tadi saya mention di awal. Nah, kalian udah nggak asing lagi kan sama mereka-mereka ini? Siapa aja mereka? Ada yang tahu? Saya sebutin ya sesuai panahnya. Di sini ada Cinta Laura, kemudian ada Maudy Ayunda, ada Najwa Shihab, Cheryl, kemudian di sini ada PewDiePie, Rich Brian, dan Gangga. Mereka ini adalah influencer-influencer dari luar maupun dari dalam negeri. Mereka mempunyai interest atau keahlian-keahlian yang beragam. Ada yang mereka menggeluti dunia review meme, kalau kalian tahu, atau gaming di ayah si PewDiePie ini. Dia adalah YouTuber yang fokus untuk mereview
gambar-gambar, meme, atau ada juga yang series Brian ini dia fokus ke musik, Gangga, kemudian ada yang tadi lihat Najwa Shihab, politik ya, kemudian ada Maudie Ayunda, dan juga ada Cinta Laura. Kayak mereka ini punya interest yang berbeda-beda. Kita juga, kita pasti macam-macam ya kita ketertarikannya. Nah, otomatis kalau kita ingin, kalau kita pernah tertarik sama kayak yang mereka suka juga, kita ingin mengerti atau ingin bisa memahami minimal apa yang mereka sehari-harinya mereka ngapain atau apa yang mereka bicarakan di sosial media mereka. Bahasa yang mereka gunakan, bahasa, ada yang bahasa Inggris, ada yang kalau yang dari luar jelas full English, ada yang sebagian kayak di awalnya aja, di tengah-tengah atau cuma di akhir, di awal misalnya kayak kalau di YouTubernya kan welcome back to my channel, today we're going to talk about gitu-gitu, atau yang akhirnya thanks for watching, don't forget to hit the subscribe button gitu-gitu kan. Kita kalau misalnya sebelum kalau benar-benar blank sama istilah-istilah kayak gitu kan itu ngapain ya? Nah, kita ingin ngerti juga. Nah, kita pengen bisa berbahasa kayak gitu biar kayak kita makin eksis nih di sosial media pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh konten atau caption-caption dari si para influencer ini. Nah, seperti yang saya bilang ada yang campur-campur kayak misalnya si Maudie Ayunda ini ada yang Inggris iya, Indonesia iya. Kayak this morning's walk around Stanford's quiet campus. Apa kabar teman-teman? Nah, alasan mereka pakai bahasa Inggrisnya macam-macam. Ada yang mungkin emang ingin menjangkau lingkup yang lebih luas supaya orang-orang di luar juga bisa ngerti, atau memang biar punya nilai lebih mungkinnya di sosial medianya dengan pakai bahasa Inggris tadi, makin keren gitu. Oke. Nah, sekarang nanti juga kita akan coba langsung bikin status atau bikin caption pakai bahasa Inggris. Dan baiknya gimana sih enaknya pakai bahasa Inggris? Mulai dari mana dulu? Apa yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar nggak tahu atau takut atau nggak pede kayak gitu? Padahal pengen banget exit di sosial media pakai bahasa Inggris. Nanti kita coba. Oke, lanjut. Oke, kita ke poin pertama di webinar kali ini, which is the use of social media. Menurut kalian, penggunaan sosial media yang kalian udah tahu itu ada apa aja? Macam-macam ya. Ada untuk komunikasi, untuk kolaborasi, opinion and reviews, paid advertising, media sharing, entertainment, learning media. There are so many uses for social media out there. It depends on what we need, actually. Jadi, tergantung kita butuhnya apa. Kita butuh cari kerja, kita ada LinkedIn, kita butuh belajar. We use social media for learning media. Jadi, penggunaannya banyak. Kalau komunikasi misalnya, kita butuh komunikasi dengan orang tua kita yang misalnya kayak long distance type of situation, we need to communicate with them because we want to know what's going on with them. Kita butuh terus keep in touch. We use social media for this specific use. Kita pakai misalnya banyak ya, ada WhatsApp, Line, kemudian ada DM Instagram juga bisa sekarang, terus ada Snapchat, Facebook. There are so many types of social media out there. It depends on what you prefer. Tergantung teman-teman mau cocoknya yang mana atau seretnya kayak mana kayak gitu. Banyak banget penggunaan sosial media. Gunanya sosial media itu penting sekali karena situasi kita yang sekarang, di mana sekarang itu ada pandemi ya. Kita dipaksa untuk beberapa dari kita ada yang harus WFH, ada yang harus belajar dari di rumah. Akhirnya kita bergantung pada si sosial media ini dengan banyak sekali kegunaannya, banyak sekali pilihan yang bisa kita pertimbangkan gitu kan. Kalau kita maunya yang lucu-lucu, butuh hiburan, bisa lewat TikTok, sosial medianya atau Instagram, video-videonya banyak. Kalau kita butuh komunikasi tadi, karena ya dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita semakin bergantung ke sosial media. Penggunaan sosial media semakin dibutuhkan. Jadi penting sekali sosial media. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah ngomongin penggunaan sosial media. Saya mau menunjukkan video untuk menjadi contoh dari penggunaan sosial media ini. Kayak, kan kita udah lihat penggunaan sosial media itu kan banyak. Nah, sekarang saya mau kasih satu video. Video ini yang saya buat dengan teman saya. Ini sifatnya ya untuk sekalian kolaborasi juga, kemudian media sharing dan juga learning media, karena konten ini bersifat edukatif. Saya tunjukin
hari ini ya sebagai contoh aja, oke, penggunaan sosial media salah satunya bisa untuk belajar, bisa untuk sharing foto video, bisa untuk kolaborasi. So without further ado, I will attempt to show you the video that I am talking about. Coba ya. Wait. Nah, ini video tadi. Kelihatan nggak deh? Ya. Oke, saya mulai play ya videonya. Silakan ditonton. Suaranya kayak sorry. Welcome back to my channel where we Hi everyone, welcome back to my channel where we can learn and share. Video ini adalah segmen belajar bahasa Inggris bareng. Bareng siapa? Let's check this out. Hi everyone, thank you for inviting me. Kang Andrian, thank you for having me. First of all, I would like to introduce myself. My name is Usna Konia, but you can call me Una. And I'm 24 years old. I'm working as an English instructor in Balai Bahasa UPI. And to be honest, I'm very excited to be here. And I can't wait to see how this goes. So what are we going to do now, Kang Andrian? Yeah, we're going to do a challenge. Challenge-nya kayak gini sih sebenarnya, guys. Kita sering banget pakai kata very. Kayak, I'm very hungry. Terus, I'm very mad. Sir, I'm very thirsty. Very, very thirsty. Ada yang dua kali aja very-nya itu ya. Jadi kalian nih nanti bisa pakai kata-kata ini, jadi nggak selalu pakai kata very, karena probably it's going to be really boring if you use the same word over and over again. So we're going to do a challenge. Saya akan nanya 5 kata ke Una for the first round, and we're going to take turn. So I hope you enjoy this challenge. Are you ready, Una? Yeah, sure. Please, go ahead. All right, round one. Teng-teng. Alright, yang gampang-gampang dulu ya. I'm so nervous. Kalau ada yang suka. Let's start with very beautiful. Very beautiful. I think the word is gorgeous. Is that true? Yeah, great. Gorgeous. One point. Okay. How about very smart? Very smart. I'm sure it's, let me see, is it intelligent? Intelligent. Yeah. Perfect. Intelligent. Ding, ding. Cool. Okay. All right. Pinter ya, Una ya. Ya, iyalah, guru. Iyalah, gurunya. Dulu tuh malu, pasti nggak bisa. How about very afraid? Very afraid? I think, is it terrified? Terrified? Yep. Awesome job. Okay. All right, cool. Okay, mulai agak susah nih, mulai agak susah. very cheap. Cheap, okay. Cheap murah atau? Kayaknya kebanyakan orang taunya cheap tuh murah ya. Mm-mm. Tapi ini apa coba kira-kira very cheap ini tuh apa? Kayak cheap. Kayaknya pelit deh, kayak pelit gitu. Okay, yeah, ada it has two meanings kan ya, more than one meaning. Bisa murah, bisa pelit. Kalau very cheap, pelit, the word that we're looking for is stingy. Is that true? Yes, exactly, stingy. All right, cool. Flawless nih, jadi deg-degan. Yang terakhir, all right. Very large. Very large. Oh. Is it enormous? Yep. Enormous. Oh. Yes. Okay. Kalau yang agak biasanya bisa kita bisa bilang huge. Huge. Tapi enormous itu lebih bagus. Hmm. Lebih pinteran Una. Thank you. Is that first round? Una 100%. I'm very nervous now right now because you know. I'm not really sure. Okay. Your turn. Okay, my turn. Let's start with
because you're my senior, so I have to step up my game. We're right. going to start with the word very, very careful. Very careful. Cautious. Cautious, that's right. Cautious, okay. Uh-huh. So, next word. All right. So that's 1 point for you. I think 10. We're going to deal with the points later. okay, the next word is very, very easy. Very easy. Mm-hmm. Very easy itu lawannya very hard ya. Ya iyalah. Yep. Effortless. Okay. Yeah, sekarang very, very hard. Very hard. Very hard. Mm-hmm. Very hard. challenging. Bisa. Challenging. Bukan tapi ya. Tapi there's another ya? Word. Ada sih, tapi susah. Ini acting aja, ini acting banget, ini senior saya. Karena sebenarnya sudah tahu, cuma ya. I don't really know. Arduous? Arduous, that's right. Exactly. Arduous, cool. Yes, that's the word. Baru ingat soalnya sempat bikin paper tentang apa gitu, pakai kata itu saya biar kelihatan keren aja sih. So, we still have two more. Yep. Next is... very, very crowded. Very crowded. Very crowded. Oh, ini gampang. Pack. Pack. Yeah, but there's another word actually. Aduh, ada lagi ya memang. Pack. Satu sekarang. Bustling kalau nggak salah. Bustling ya. Kalau ada yang penasaran sama sampai beres, nanti saya share linknya. Oke, okay, nah kita lanjutin materi kita. Oke. Okay. Ke materinya udah. Oke. Okay. Oke, okay, nah video yang barusan itu sebenarnya saya mau ngasih contoh aja tentang penggunaan sosial media di kalangan kita tuh kayak gimana. Kan video barusan itu kolaborasi juga antara saya dan rekan saya, kita sama-sama instruktur bahasa. Kita ingin memberikan satu konten yang sifatnya bisa edukatif. Jadi untuk belajar juga, dan kita postingnya di sosial media supaya kita bisa share juga, emang adalah media sharing. Jadi contoh barusan, video barusan itu bisa dipakai untuk contoh penggunaan si sosial media kita. Itu dulu. Nah, sekarang kita mau pindah ke poin kedua, which is how do social media affect your English? Gimana sih si social media ini berdampak ke bahasa Inggris yang udah kita kuasai? Salah satunya adalah social media bisa menambah atau memperluas kosakata yang udah kita punya. Contohnya, kita dulu di sekolah belajar home. Home itu kan kita udah pernah dikasih tahu juga, okay, home itu artinya rumah atau tempat tinggal. Tapi setelah kita kenal sama sosial media, home itu ternyata adalah halaman pertama yang kita akses di website kayak gitu. Kemudian dia kan jadi memperluas kan, jadi nambah artinya kayak gitu. Kemudian sosial media juga, contoh lain, kata lain misalnya kayak tweet. Tweet itu kan suara burung ya, yang kita cek di kamus, kita udah belajar juga di sekolah. Tapi sekarang setelah kenal sosial media, tweet itu menjadi tambah artinya which is status di Twitter. Kayak gitu. Ada juga post. Post itu kan surat. Kemudian di Instagram post menjadi konten di Instagram. Kemudian story juga di Instagram. Story menjadi si video yang dalam 24 jam bisa hilang itu kan. Padahal kita tahu kalau story itu artinya cerita. So there di sosial media bisa menambah, memperluas kosakata bahasa Inggris kita. Kemudian sosial media juga bisa meringkas bahasa Inggris yang kita udah tahu. Contohnya kayak Google, kemudian kita jadi googling, itu dipersingkat ketika menggunakan sosial media, kita ingin cepatkan, kita ingin bisa menggunakan yang tadinya konsep
mencari informasi di Google itu kan type, in English is type the information that you're looking for. Now it becomes Google, just Google it. Googling kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Sosial media bisa memperluas, menambah kosakata kita, meringkas juga kosakata kita. Jadi akhirnya kita dituntut untuk terus update ilmu bahasa Inggris kita tuh. Akhirnya ketika ada sosial media bisa nambah juga kan, yang tadinya artinya cuma segini sekarang jadi tambah lagi. Berarti kita harus terus update ilmu, makin belajar, dan pentingnya kita ingin terus belajar kan, nggak mau stuck di tempat yang sama. Seperti itu. Jadi penting apa namanya, barusan sudah saya bahas juga kayak gimana. Sekarang kita akan ke poin terakhir. Poin ketiga yaitu adalah bagaimana sih bahasa Inggris ini sendiri memberikan efek ke sosial media yang kita punya. Okay. As we already know, kita udah tahu kan bahasa Inggris ini adalah bahasa yang paling banyak dipelajari, paling populer. Bahasa Inggris ini memfasilitasi komunikasi secara global. Nah, dengan reputasi bahasa Inggris yang demikian, yang populer, kemudian banyak digunakan, bisa kebayang dong kayak gimana ketika kita pakai bahasa yang populer ini dengan reputasi yang luar biasa ini ke sosial media kita. Sosial media kita bisa makin canggih, makin kita punya nilai lebih ketika kita menggunakan bahasa Inggris di sosial media kita, dan di sosial media kita bisa dipahami oleh orang yang lebih luas lagi. Kita bisa komunikasi, bisa banyaklah ke keuntungan-keuntungannya. Okay. Keuntungan lain adalah kita bisa meningkatkan kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan multinasional, or to increase your chances of getting a good job in a multinational company. Kita memiliki daya saing yang tinggi. Kalau kita ada menggunakan bahasa Inggris kita, contohnya saya ingin mendaftar, saya ingin mencari pekerjaan, dan sosial media yang digunakan ketika ingin mencari pekerjaan kan LinkedIn, yang baru-baru ini LinkedIn, kita kasih tuh ke kualifikasi kita, dan ketika kita menuliskan apalagi deskripsinya pakai bahasa Inggris, otomatis kita punya nilai lebih tadi. Kita akan bisa mengundang atau membuat mereka, para pencari pekerja yang mencari kita yang bisa bahasa Inggris, mencari orang yang bisa bahasa Inggris, akhirnya milih kita, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah to find work abroad if you are stuck and if you want to get a fresh new set of environment, for example, kalau kalian mau suasana yang baru, ingin challenge your ideas, mau kayak get out of comfort zone gitu, ingin kerja di luar gitu kan, you can use this by first putting English in your social media, like I said, bisa di link-nya dulu kan, untuk bisa dapat kerjaan di luar, kayak gitu. Atau mungkin kalian hanya ingin sosialisasi aja, ingin bertukar pikiran aja sama orang-orang di luar sana, di seluruh dunia, kayak gitu. Untuk, misalnya berdiskusi tentang kasus yang baru ini, misalnya pandemi, ingin tahu kalau di luar itu kayak gimana, ingin tahu perspektif yang, sudut pandang yang lain, kayak gitu. Dan juga belajar, ya tadi, berkembang, seperti itu. So, that's, kita udah, ya, sosial media itu kan sekarang penting sekali, ditambah situasi kita yang pandemi kayak gini, dan bahasa Inggris juga bahasa yang paling sering dipelajari. Jadi dua aspek ini adalah dua aspek yang sangat ada di hidup kita, yang kita nggak bisa lari kemana-mana lagi gitu. We can't escape from this situation. We need this to get ahead in our life. Kita butuh si sosial media dan bahasa Inggris ini untuk kita menaikkan atau naik tingkat di kehidupan kita, if you know what I mean. Kayak gitu. Nah, udah tahu pentingnya kayak gimana, sekarang masalahnya adalah gimana caranya. Kemudian kalau yang kita belum bisa, masih belum pede kayak gitu kan, mulainya dari mana sih? Gitu. Atau kayak gimana sih prakteknya? Contohnya kayak gimana? Nah, kita akan bahas sekarang. Kayak gitu. Nanti kita juga akan coba bikin captionnya. Tapi sekarang saya mau kasih tahu dulu contoh-contoh yang di luar sana. Okay, nah sekarang ada postnya dari Nadira Afifa. Saya bacain captionnya ya. My very first Africa safari trip. Absolutely magical. Never imagined that I could experience things like this. May never be able to afford this trip without my school funding it. Grateful for every second of my days here. Recharged back to Dodoma and ready to hit the project again. Mengerti semuanya? Atau hanya beberapa? Nah, yang mau saya highlight adalah
Yang mau saya highlight adalah si frasanya ini, absolutely magical. Ini yang mau saya highlight. Di sini absolutely magical ini bisa dipakai di sosial media, di post yang kalian ingin nunjukin, kalian terkagum-kagum nih sama makanan ini, sama misalnya tempat ini, buku ini, atau apa. Kalian bisa pakai frasa ini. Jadi ini frasa yang sering juga digunakan di luar sana. Absolutely magical. Artinya adalah beautiful or delightful in such a way as to seem removed from everyday life. Ini benar-benar spesial banget. Kayak gitu. Okay. So that's the first common phrase that I have. Can we use this? Yes, we can. If you want to talk about something that you enjoy, misalnya yang kalian ya barusan dapat makanan yang enak banget dikasih orang terus kayak ini enak banget nih, bisa nih pakai it's absolutely magical. Atau kalian ke suatu tempat yang baru, karena ke suatu tempat yang baru kalian kayak terkagum-kagum sama situasinya, bisa tuh bilang it's absolutely magical being here, kayak gitu. Jadi absolutely magical ini konteksnya ketika kalian terkagum-kagum sama sesuatu hal. Kayak seperti itu. Kayak halnya yang menurut kalian cantik, delightful, in such a way as to, ya, kayak udah nggak biasa gitu, nggak bisa ditemuin sehari-hari. Gitu. Okay? So that's the first common phrase. Now we are going to see another example, the second common phrase. What is it? Let's see. Nah, ini dari Zahratul Janna. Do you know who she is? Yeah, she's one of the hijaber influencer. I think so. Okay, let's read this. I'm beyond grateful. Dapat sekali banyak ucapan dan kiriman doa dari teman-teman semua. Masya Allah. Semoga doa baiknya berbalik ke teman-teman. Peluk satu-satu. Please skirt from Raya Aidina. Ini ada iklannya juga. Di sini campur ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, ini kalian mau pakai yang template kayak gini juga bisa, yang campur sepotong-sepotong Inggris, iya bahasa Indonesia, iya. It doesn't matter. As long as you try, it still will look cool. Gitu. Nah, yang saya mau highlight adalah frasa beyond grateful-nya. Di sini beyond grateful. Beyond itu artinya di luar. Grateful itu bersyukur. Kalau diterjemahin secara literal, di luar bersyukur. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita sangat saking bersyukurnya sampai-sampai kata bersyukur itu nggak cukup gitu. Harus ada kata lain yang merepresentasikan apa yang kita rasakan. Jadi benar-benar udah di luar ya bersyukur tadi harus ada kata yang lain. Misalnya kayak ultra grateful, max grateful, quadruple grateful. Tapi kan kata-kata ini nggak ada di kamus gitu. Jadi frasanya adalah beyond grateful. I am beyond grateful. Jadi kalau kalian bersyukur banget, aduh, dapat beasiswa dari APDP, amin. Oh, I'm so beyond grateful. Ya, gitu. Nah, bisa tuh foto kan sama pejabatnya yang di APDP, terus kayak captionnya, I'm beyond grateful. Kayak gitu. Bisa cobain aja ya. Yang ketiga, kita lihat. Okay, ini dari Nancy Judge. Nah, katanya, Bengkulu over the weekend. What a blast. Kayak gitu katanya. Nah, a blast ini, kalau artinya sendiri, itu artinya ledakan. Tapi ketika dimasukkan ke frasa ini, what a blast, itu artinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang pengalaman yang sangat mengasyikan seperti itu. Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru atau punya kesempatan untuk pergi ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya, dan kalian menikmati pengalaman tersebut, kalian bisa posting di sosial media, kemudian captionnya pakai it's such a blast or what a blast, kayak gitu. Bisa dicoba. That's the third common phrase. Sekarang kita mau coba pakai salah satu dari frasa ini ke sosial media kita. Saya akan coba bikin status di Twitter pakai common phrase tadi. Oke, saya mau tambahin juga common phrase ini bisa kalian dapat dari banyaknya baca, banyaknya nonton, sering ngobrol juga, sering baca-baca konten-konten Instagram para influencer ini juga akan menambah kosakata kalian juga. Seperti itu. Jadi banyak caranya, tapi sekarang kita mau coba dulu. Nah, saya udah terhubung ke Twitter di sini.
Oh, udah ditulis. Oke. Okay. Udah saya tulis ternyata ya. Nah, having a blast. Saya mau coba pakai frasa yang a blast tadi ya. Yang udah kita bahas barusan. Nah, saya pengen, karena sekarang kita lagi webinaran, saya mau, karena saya, I'm having fun. I'm really enjoying this experience. I really like what I'm doing here. Saya benar-benar menikmati apa yang saya lakukan sekarang. Nah, bisa tuh bilang, having a blast with the seminar. Kadang nggak harus pakai I am juga, nggak apa-apa, langsung aja having. Karena kita mau pakai bahasa yang, kalau kita di sosial media kan, nggak harus lengkap ya. Maksudnya, yang mewakilkan verbnya aja udah cukup. Having a blast with the seminar. Kemudian kita mau pakai nih emojinya. Okay. Waiting. Okay. Misalnya emojinya kayak gini, banyak aja. And don't forget to add the hashtag too, karena hashtag itu fungsinya untuk mengelompokkan posting kita ke satu, ke yang sudah ada kayak gitu. Jadi kalau orang lain mau mencari posting tertentu, tinggal search aja tentang apa, nanti kita bisa termasuk ke posting yang sedang dicari. Akhirnya kita bisa eksis di sosial media. Jadi jangan lupa pakai hashtag, misalnya mulai bahasa UPI boleh. Jangan lupa tagline-nya. Break your language barriers. Misalnya kasih. Break your language barriers. Kayak gitu. Okay. Sudah. Segini udah cukup. Ini udah a good start if you want to start. It's a good start if you want to begin your journey with the social media. Kalian, ini udah. Udah cukup. Awal yang bagus lah ya. And then don't forget to hit the tweet. Seperti itu. Tada! Jadi, yay! Sekarang saya sudah ada. Okay, I'm on the map now. Okay, nah, tadi kita udah cobain demo, bikin caption, bikin status. Kalian boleh coba juga, misalnya kalian seringnya di WhatsApp, boleh. Apa yang kalian lagi kerjain, misalnya I'm doing the homework, it's very difficult, boleh gitu-gitu. Terus kemudian pakai bahasa Indonesia. Bisa kayak gitu juga. Nah, sekarang sudah. Now we're going to play a game. We're going to play quizzes. Di sini ada saya ingin menguji daya ingat teman-teman, kalau kalian memperhatikan dari awal sampai akhir slide-nya, saya yakin kalian bisa jawab di sini. Saya akan share link-nya, kemudian kalian bisa klik, lalu ketikkan nama kalian sesuai nama yang didaftarin ya. Nanti kita akan play, you can just answer, it's just Q&A, basically it's just Q&A, jadi cuma pertanyaan tentang webinar ini, kalian bisa jawab, gitu. I think it's pretty simple. Now I'm going to share the link, please check on the chat box. Saya akan tunggu 5 menit, kemudian setelah 5 menit kita akan mulai. Please wait a second. Nah, ini linknya. Saya share. Silakan diklik ya. Link quizzes-nya. Sekarang saya tunggu 5 menit. Ketika sudah 5 menit, kita akan mulai game-nya.
Okay, teman-teman semua yang tadi udah coba untuk masuk ke gamenya. Jadi sebenarnya tampilan nanti akan kayak gini. Ketika kalian udah masukin nama, ketik nama, nanti kalian akan akan ngelihat pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ntar tinggal dipencet aja sih jawabannya apa kayak gitu. Nah, nanti balapan sama teman-temannya yang di sini kayak gitu. Mana sih? Nah, yang ini nih balapan nanti. Jadi yang jawabannya benar terus akan naik sampai ke nomor 1. Yang jawabannya benar semua nanti akan ada di posisi pertama. Intinya itu game yang yang biasa kita gunakan di balai bahasa untuk proses pembelajaran, kayak kita mau mereview suatu materi, kita pakai quizzes biar nggak bosan juga dan juga biar latihannya juga lebih mengasyikkan. Sebenarnya gamenya kayak gitu. Cuma karena hari ini koneksi kita tidak mendukung, jadi mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa coba pakai quizzes ini dengan pemateri, saya juga atau pemateri yang lain seperti itu. Oke, nah sekarang setelah quizzes kita akan ada sesi foto. Nah, kita akan ada sesi foto. Nah, di sesi foto ini teman-teman silakan nyalakan videonya yang mau, yang enggak juga enggak apa-apa. Oh, enggak bisa. Oh, dari oke. Okay. Berarti saya akan foto dari sesi. Oke, okay, saya akan ambil foto ini. Kemudian teman-teman boleh juga print screen si layar teman-teman. Kemudian setelah ini, foto session ini, saya akan challenge kalian semua untuk post atau untuk upload foto kita, meskipun cuma ada sayanya aja, foto kita ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa pakai caption yang barusan kita udah pelajari ya, mau pakai yang mau sama boleh, mau beda juga boleh. Dan jangan lupa juga tag Instagram kita, @balaibahasaupi. Gitu. Kita coba sekarang foto ya. Saya foto, kemudian saya upload ke sosial media. Nah, sekarang foto. Tada. Siapa sih? Aku foto belum. Oke. Okay. Mungkin kita ke snip aja deh. Nge-lag, parah banget. Udah masih ngomong gitu? Masih ngomong gitu. Kira-kira udah gitu. Oh iya, I'm so sorry. Nah, kita sekarang mau foto. Ada yang ngecat. Nah, sekarang saya akan upload foto barusan. Kalau teman-teman udah mulai, bagus. Sekarang saya mau mencontohkan versi saya ya. Nah, fotonya. Tunggu sebentar. Nah, itu tadi. Ini fotonya ya. Coba saya mau pakai yang Water Blast. Boleh. Atau yang kedua deh. I'm
beyond grateful to be the speaker of this webinar. Saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi pembicara di webinar kali ini. Hashtag Balai Bahasa, sorry, at Balai Bahasa. Balai Bahasa. Balai Bahasa, nah sudah di tag. Nah, jangan lupa pakai emot as usual, because it's the culture, budayanya seperti itu. Okay. And then, we're going to press tweet. Yay. Nah, itu tadi, sekarang itu challenge-nya udah saya lakuin, sekarang giliran teman-teman semua untuk upload fotonya ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa, tag juga sosial media kita di @balaibahasaupi. Begitu teman-teman. Nah, sudah foto session? Sudah challenge? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tertarik atau penasaran juga sama webinar-webinar kita yang lain, kita punya banyak banget webinar. Yang terdekat adalah webinar tentang EYL. Jadi kalau kalian punya adik atau punya sepupu yang masih kecil yang ingin bisa bahasa Inggris, ingin mantap bahasa Indonesia, ingin belajar lagi bahasa Indonesia, boleh cek di contact person kita atau daftarin langsung. Pembicaranya adalah teman saya, the very one, Hanifi Arlinda. Kalau tertarik bisa langsung kontak kita di telepon, boleh sosial media lain, ada Instagram, ada macam-macam, langsung aja Balai Bahasa UPI. Ada juga webinar tentang bahasa Indonesia. Pembicaranya juga luar biasa ini, dosen tamu di program GYBM, kemudian ada dosen tamu di Guangxi University di Tiongkok. Nah, jadi kalau kalian juga tertarik, boleh langsung daftarin karena ini gratis. So, I don't want you to miss out. Ya. Jangan sampai ketinggalan sama program-program dari kita. Ada juga, nah ini kalau kalian ingin TOEFL kalian naik, tambah lagi skornya, bisa ikutin webinar Balai Bahasa selanjutnya, Simple Steps to Ace TOEFL Structure and Written Expression. Structure sama written expression itu kan selalu menjadi yang paling susahnya gitu ya. Nah, kita akan belajar sama Mr. Eka ini. Beliau adalah pembicara yang sudah pengajar TOEFL yang sudah sangat berpengalaman di Balai Bahasa. Kemudian juga pembuat buku breakdown soal-soal TOEFL dan juga dosen di FBS. Gitu. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung ke website kita untuk daftar atau cek di sosial media kita @balaibahasaupi. Gitu. Oke, nah saya mau mengingatkan lagi. Oke, nah untuk Q&A nanti di akhir ya. Sekarang saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang mau dapetin sertifikat, teman-teman bisa isi dulu surveinya yang akan di-share di chat. Kalian isi si surveinya, baru nanti kalian bisa dapetin e-certificate dari Balai Bahasa UPI. Gitu. Nah, sekarang kita mau jawab si Q&A. Kita lihat, di sini udah ada pertanyaan. Nah, katanya, in your opinion, how do English teacher use social media in teaching learning activity? By the way, taking part in this webinar is such a blast. Oh, that's a great example. Terima kasih sudah mempraktekkan yang baru aja kita pelajari bareng-bareng ya. Katanya, pertanyaannya, ini kelihatan nggak sama ini deh pertanyaannya? Coba saya showin. Kelihatan? Nih, saya share. Nah, katanya pertanyaannya, in your opinion, how do English teacher use social media in teaching? Gimana sih guru-guru bahasa Inggris menggunakan sosial media sebagai sarana untuk pembelajaran, kayak gitu kan. Nah, menurut saya sendiri itu tergantung gurunya. Kalau memang gurunya aktif, if the teacher himself or herself like to be active on social media, I think social media can be such a great platform. And for example, in giving tasks, misalnya kayak untuk dikasih tugas,
Kayak ada task untuk mereview makanan, mungkin materinya tentang restoran kan ya, atau kebetulan berbahasa Inggris di restoran atau berbahasa Inggris di kendaraan umum. Nah, bisa tuh kita posting pakai sosial media kita, kemudian gunakanlah bahasa-bahasanya. Jadi untuk akses juga kan ya, tapi sambil belajar bahasa Inggris. Nah, sebagai guru bahasa Inggris bisa juga menggunakan sosial media untuk media, untuk sarana apa namanya, sarana pembelajaran. Itu gimana gurunya? Tapi I think it's such a great idea if a teacher, if an English instructor wants to use social media as a one of the activities in learning and teaching. So yeah, I encourage all of us, including me. I want to this is one of the ways. Ini kan cara saya juga untuk men-challenge diri saya untuk okay, kita belajar tapi via sosial media lewat Zoom ini kan ya. Nah, kalau kedepannya kayak gimana, saya harus berpikir lagi dan juga mencoba lagi. Jadi put myself in a new set of views kayak gitu. Coba-coba lagi, belajar lagi. And I'm so excited. So thank you for the question. Anonymous ya, gak ada namanya. Okay, I hope you got the answer that you needed. Kemudian, udah beres? Okay. Next question ada dari Diki Sonjaya. Katanya, how the student attractive in learning in social media? Saya kurang paham sama pertanyaannya. How the student attractive in learning in social media? Mungkin artinya bagaimana murid menjadi menarik gitu. Di, mungkin bagaimana supaya tertarik ya di belajar. Okay, bagaimana supaya si murid bisa tertarik belajar di social media. I think the best way to start is for you to find out what you like and find out the same person who shares your interest. Jadi cari dulu, kita berangkat dari kita suka kan. Misalnya kita sukanya otomotif atau kita sukanya kecantikan ya, misalnya make up. Kita mau tertarik belajar di sosial media, cari tahu dulu kita sukanya apa. Kemudian apa, kalau konteksnya bahasa Inggris, kita ingin belajar bahasa Inggris ya kita follow lah mereka yang dari luar, misalnya mereka yang beauty vlogger yang udah apa, bahasa Inggrisnya udah menjadi bahasa pertama. Nah, dari situ kita mulai, oh gini loh caranya kalau mengaplikasikan bedak atau kayak gimana gitu. Nah, oh ternyata vocab-nya kayak gini. Nah, itu. Jadi kita tertarik, kita cari dulu apa yang kita suka. Jadi gimana biar bisa tertarik ke belajar di sosial media kan? Ya tadi kemauannya dulu. Jadi if there is a will, there is a way. Jadi kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Gimana biar tertarik, biar nggak main-main aja gitu di sosial media. Ya tadi kita harus ada kemauan dulu dari dalam diri kita. Kita harus belajar. Kalau nggak belajar, ketinggalan nanti sama yang lain kayak gitu. Ada waktu lagi? Okay. We still have time for one last question. Katanya dari Nirmala. Usually on social media, people mixing English with Indonesia. Is it good or not? What do you think, Miss? Okay. What do I think? I think that it's okay as long as you know the context, as long as you know who you're talking to. Jadi, selama konteksnya apa ya namanya, masih bisa ya kayak sehari-hari gitu kan ya, kita kita ngobrol nggak yang konteksnya serius, kita campur-campur bahasa gaul, bahasa baku. Ada juga bahasa Inggrisnya, which is, kayak gitu-gitu kan. Gak apa-apa, asal konteksnya itu memungkinkan. Tapi kalau konteksnya udah kayak udah resmi, kemudian konteksnya udah kayak formal, I think it's best to stay away from the mixing kayak gitu ya. Karena nanti kita bingung sendiri kalau kita sering banget mix-mix bahasa Indonesia, Inggris, kayak gitu. I think that's my answer. I hope all of you enjoyed our webinar today. Jangan lupa untuk terus update kegiatan kita karena masih banyak lagi webinar-webinar yang lebih menarik yang akan kalian dapatkan dari Balai Bahasa. Jadi stay tuned and stay keep yourself updated in our social media. Okay, I think that's all from me. I'm beyond grateful to be here with all of you. And I hope I can see you again next time. And stay awesome. Okay, semangat terus. Kita belajar. Jangan
jangan berhenti untuk berkembang. Okay, thank you too. Duh, I'm so happy. I think that's all. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.